background training saya audio engineering. Masa period Innuendo dah mula slow down, saya mula lebih ke arah itulah, untuk production, audio post, location. Saya menulis juga untuk TV. 2011, saya publish my own book. Baik. And then lepas tu, banyak writing, producing. Biasalah kan, Astro ni pun tengok muka saya pun dah basi. Itulah, penat tak muka dah hari dia datang ke Astro. Buat apa sebenarnya? Tak adalah, kita macam bercuci pinggan kat bawah. Bagi kan, demo sikit. Kita, kita bagi macam, demo sikit. Kata, demo ini untuk anda dan keluarga. Oh. Wow. Wow. Suara ni sebenarnya selalu dengar dekat Gegar Pekan. Kan? Sebenarnya suara Abang Sam lah. Saya ada juga nyanyi sikit-sikit lah. Lepas Innuendo habis, saya ada... saya ada release satu single untuk filem Afin Syauki, Buli Balik. Okay. Wow. Lagu Pada Senyummu. Masa tu selalu pasang di Express. Bukan satu band bernama Radio Star. Mm-hmm. Kemudian kami tukar nama Rosin. Baik. Tahun lepas kita tukar nama Alkaline Radio Star. Itulah. Jadi okay, telah menubuhkannya pada 1992. Yeah. Semasa dia dalam tingkatan 5 ke 4. Masa tu ahli kelas dia lah. Okay. Ahli kelas dia. Tapi semua orang macam tak apa-apa serius lah. Okay. Ada beberapa orang je yang serius. Dia dengan Touch... kami macam audition dan kami telah diberitahu oleh seorang ahli lama. Sebenarnya kalau nak kumpul ahli lama dia, sebenarnya ada 11 orang. Total ada tim bola dengan substitute. Oh. Mata tumbuh hilang bergantilah. Saya masuk lambat sikit. Saya pun Anwar Zain yang bagi tahu. Nampak. Anwar Zain member aku, Bin. Kau nampak kat sini dah. Nampak tak? Si Bailapo. Dia jam. Nak tengoklah power ke tak power ni. Lepas tu semua minat genre sama, okay. Lagu-lagu yang sama. Gila kan? Lagu pilihan kita semua sama hari masa, tu. Masa untuk test nyanyi tu, semua datang lain-lain. Tapi semua pilih lagu yang sama. Kalau nak jumpa dia, sila ke Damansara Uptown. Okay. Di sebelah KK Mart, dia ada restoran dia. Wah, promotion ni. Restoran dia, sila buat demonstrasi di situ. Remy kembali, sila. Dia sebut je lah restoran mana. Dia frozen food. Dia frozen food tapi dia ada serve hot food lah. Dia ada masak kat situ sekali. Pasal hari ni dia bisnes dia adalah ada udang di tawar. Dia ada farm lah, farm. So produk dia sendiri lah. So pergilah ke Sabahe nama. Pujuk tu memang berjuta kali kot. Dia tak nak lah, memang tak nak. Music dengan bisnes, persamaan dia dua-dua komitmen dia full time. Dia tak boleh separuh-separuh. So macam untuk Remy, dia nak fokus pada bisnes dia dan keluarga. Macam bisnes dia tak boleh full time. Macam kita punya bisnes boleh part time. Jadi kita boleh nyanyi, kita boleh buat BO, dia ni pun boleh buat. Ni pun cuti ni, si Touch ni. Dia sanggup sacrifice untuk konsert ni. Baik. Nampak tak? Tapi dia punya schedule macam tu kan? 6 bulan, 3 bulan kan? Macam tu kan? Siapa paling serius? Touch serious. Dia memang serious. Tengok muka dia. Okay, nampak. Macam, you know, he's thinking about something. Okay. Thinking about lunch. Okay. Tapi dia suka senyum. Dia memang senyum dia manis. Senyum ni memang paling manis daripada antara kita tiga. Siapa paling kelakar? Siapa yang paling cakap banyak? Yang tu macam dah tahu. Siapa paling panas baran? Tak ada. Semua cool eh? Cuma kalau boleh kita... We love us, not virus. Kita bincang. Kita boleh buat baik bincang. Kita boleh buat bincang. Nice. Nak gaduh tak? Tak. Ya ke? Betul ni? Gaduh? Tak ada. Betul. Walaupun nak discuss music ke, tak pernah. Kau rasa note ni kau je yang ambil lah. Tak ada.